Halo, Sel. Halo. Kamu lagi ngapain? Baru sampai rumah. Oh, ketemuan yuk. Ayo. Tapi emangnya urusan buat lomba acara 17-annya udah selesai? Udah dong. Udah izin Umi? Ya, Umi lagi gak ada di rumah. Ntar aku izin aja ke Hana biar dibilangin ke Umi. Oh, yaudah aku tunggu di tempat biasa ya. Oke. Dah. Dah. Assalamualaikum Pak Indro. Waalaikumsalam. Weh, Mas Joni, ndak dinas. Sip sore Pak Indro, pesan satu lah. Waduh, maaf Kang Joni, Deden udah duluan pesen. Dia lagi nungguin saya di cucian motor. Kang Joni kalau makan di sana aja ya. Ah, gampang Pak Indro, nanti saya telepon Deden suruh makan di sini aja. Oh gitu. Ya wes kalau gitu. Pedes apa enggak? Pedes satu. Bentar Kang Joni, bentar. Monggo, duduk dulu. Monggo, Kang. Halo, kamu kesini atuh? Kesini kemana, Kang? Pertigaan. Pertigaan mana? Ngapain? Kamu mau makan ketoprak, kan? Iya, tapi Dede mah udah pesan sama Kamang Sapri. Kalau ada Mas Indro, suruh aja mampir kesini ke tempat cucian motor, gitu. Iya, Pak Indronya di sini sekarang. Kamu kesini sekarang. Kang Joni aja tuh yang makannya di sini. Gak mau, ah, becek. Ya udah atuh lah, Dede ke situ. Iya, atuh. Gimana, Kang Joni? Aman? Aman. Siap. Suka banget sama biskuit Roma sandwich baru ya, Wit? Ya iyalah, emang kamu gak suka? Bilang aja kamu mau kan? Ya maulah. Ini tuh biskuit Roma sandwich baru, krim coklatnya tebal dan penuh. Iya, dari Roma kan? Enggak, udah jangan banyak-banyak. Ini buat kita makan bareng-bareng sama Awol. Ya Allah, merki banget sih. Kenapa gak sekalian disimpan sampai minggu depan buat sarapan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang Sekar. Siang Bang Udin. Widya, tadi Bang Udin ketemu Purnomo mau nyari karung goni. Buat apa Bang Udin? Katanya buat lomba balapan karung. Oh iya, Ding. Hari Minggu kan udah mulai lombanya ya, Bang Udin. Iya, Sekar. Sekar, kita ikutan lomba balap karung yuk. Enggak mau, ah. Bang Udin aja sendiri. Kenapa? Ya nanti kalau aku ikut lomba, terus habis itu orang-orang lihat, terus habis itu orang-orang bilang gini, "Hah? Karung siapa itu jalan sendiri enggak ada orangnya? Kan karung sama aku gedean karungnya." Aku tapi kayaknya tahu deh tempat cari karung goni itu di mana. Halo Bang. Pur. Kenapa? Tumben. Widya tadi bilang dia tahu di mana karung goni. Mantep Bang, infonya Bang Udin. Udah kayak detektif. Iya. Bang, saya langsung meluncur ke sana ya. Iya. Adalah. Bang Udin, kenapa Bang Udin ngasih tahu Mas Pur sih? Tahu nih. Nanti kalau misalnya Mas Pur kesini, gimana? Ya kamu temuin lah, kan ini salah kamu sendiri. Ngapain kamu bilang kalau kamu itu tahu di mana tempat yang jual karung goni? Monggo Den, tempatnya. Airnya di situ ya. Ya, Bro. Tadi yang ninggalin cucian motor duluan siapa? Kang Bang Sapri. Terus, Bang Saprinya udah balik? Belum.
Terus kenapa ada yang tinggalin? Tadi teh sebenarnya saya udah titip sama Kang Bang Sapri. Mas Indro disuruh mampir ke tempat cucian motor, tapi Kang Joni nyuruh di sini. Deden lapar, jadi ke sini. Ah, Deden tahu nggak sih? Tadi tuh ada pelanggan yang mau cuci motor. Cuman karena ngeliat cucian motor sepi, jadinya nggak jadi. Kalau Bapak tahu, Deden bisa habis. Atulah Neng Bunga jangan, atulah please ini mana Neng Bunga, please ini mana Neng Bunga, please ini mana Neng Bunga. Aduh jangan dilaporin sama Bapak Neng Bunga ya. Mau ketoprak nggak? Gratis. Iya dong. Mau dong. Amindra. Ya Nan Bunga. Ketoprak satu. Pedes apa enggak? Pedes dong. Siap. Monggo. Silahkan duduk. Alhamdulillah dong. Duduk dulu. Bunga gampang kalah sama makanan ya. Ah, Joni. Widya, Widya, iya Mas Pur. Kamu lagi ngapain? Lagi ngobrol sama Sekar. Kamu punya karung guni ya? Nggak punya, emangnya kenapa Mas Pur? Kata Bang Udin kamu punya. Oh, Bang Udin salah. Maksud aku itu aku tahu kalau mau cari kalung goni di mana, tapi aku nggak punya. Oh, gitu. Emang karung goni adanya di mana ya? Di pasar. Iya ya. Aduh, cerdas kamu. Kamu tuh buat aku tuh kamu sempurna banget. Udah pinter, cantik, cerdas. Yaudah, aku ke pasar dulu ya. Iya. Wit, kok kamu nggak bilang hati-hati gitu? Hati-hati di jalan ya, Mas Pur. Waduh, nggak bisa. Kok gitu? Soalnya hatiku ada di kamu, bukan di jalan. Bisa aja, Mas Pur. Aku masuk ya. Iya, iya.